walk out of the side of the house.
65, 266. Mazhab. Awak tengok eh. Walikul likulli umazatil umazat. Satu ayat. Jadi kalau Quran lama, setiap wajib ni, dia taruh umum kecil. Jadi orang yang tak belajar tadi, dia akan ambil milazi, bukan alazi. Milazi yang ma'amal adalah salah. Nun tu hidup, kalau baca sambung. Jadi bila sambung, umazati, umazati, milazi. Jadi kan ni balik bawah kan, dua kan, balik dua. Buang satu, ganti dengan nun balik bawah. Kalau sambung, tapi kalau wakaf, buang ini rumah jam, buang hitam, buang minum kat bawah. Tapi ini tak ada nun, tapi undang-undang dia ada. Nun tak ada nun, kalau awak baca terus, awak mesti tambah nun. Jadi aku tengah. Gini, ini cerita alif wasal. Tadi saya mula tersentuh pasal iktafak tu, alif tu alif wasal. Alif wasal ni alif yang menyambung sebelum dan sesudah. Alif ini tak ada baris. Alif ini tak ada baris. Sambung ayat sebelum dan sesudah. Itu dipanggil alif wasal. Jadi awak boleh ke, tiap-tiap baris dua. Belihlah, tiap-tiap baris dua. Sikit kita belajarlah tadi ni yang pelik-pelik sikit lah. Awak mesti ikut Quran lama dengan kecil, awak hidup katun tu walaupun awak kosak. Setiap baris dua, berjumpa. Setiap baris dua, tak kira atas bawah depan belakang tak kira. Atas baris dua, jumpa alif wafat. Setiap baris dua, jumpa alif wafat. Setiap baris dua, jumpa alif wafal. Apabila dibaca, disambungkan. Apabila dibaca, disambungkan. Baris dua tu dengan alif wafal. Apabila dibaca, disambungkan baris dua dengan alif wafal. Taklah buang satu baris. Baris dua kan, buang satu baris. Kemudian digantilah dengan nun baris bawah. Yang buang satu baris ni, ganti dengan nun baris bawah. Ni ada pelik-pelik sikit lah. Kalau pelik-pelik ni, biar kita dapat keterangan lah. Tiap-tiap baris dua, tak kira yang atas bawah depan pun tak kira, atas baris dua. Jumpa dengan alif wafat. Apa tu alif wafat? Alif yang tak ada baris. Alif yang tak ada baris. Apabila dibaca, apabila dibaca sambung, sambung baris dua dengan alif wafat. Apabila dibaca, disambung baris dua dengan alif wafat. Buang satu baris. Buang satu baris, diganti dengan nun baris bawah. Jadi buang satu baris tu, jadi ti lah. Lumazatin, lumazatin, buang lumazatin, ganti dengan nun baris bawah. Lumazatin milan. Mazati milati. Sama ada denun tak denun, awak mesti baca. Baris dua, jumpa alif wasal, buang satu baris, ganti dengan nun baris bawah. Sama ada nun tak denun, mesti. Undang-undang dia. Jadi sebab mesti belajar saya. Sebabnya saya cinta buat. Nak baca Quran, ialah kalau jumpa yang tak pelik-pelik, tak apa. Jumpa yang pelik macam Yasin dibaca As-Sabiqu. Pasal apa? Alif wafal. Nanti dia ada macam baris, tapi tak baris serik tau. Baris macam ada gelombang lah macam sekarang punya, itu bukan baris tau. Dia
sebenarnya kaedah dia tak serik tau. Dia ada nombor tak. Ada gini lah, tunjuk muka. Awak tengok kat sini, bila ada wasal, awak tengok dia punya baris tu, al-lazina awak tengok. Makna alif yang tak ada baris, alif al-lazi dekat muka surat 266. Kemudian 267, awak tengok dia punya mal-mutama, fil-mutama. Dia punya alif tu, itu alif wasal lah tu, awak tengok baris dia kan tak serik. Macam mana nak cakap? Tahu tak? Baris dia tak ada satu. Macam suat kecil. Macam suat kecil. Macam dia ada lubang kecil atau pangkal. Bila awak tengok itulah isu alif dia tak ada baris. Dia kalau tak ada baris ni dia straight gitu. Tak ada gelembung itu. Ni ada gelembung sikit. Sebab nak terangkan alif wasal ni, kita mesti belajar. Ni bukan sepuluh belajar boleh dengar alif wasal, boleh dengar apa, wasal terus ni, alif alif ni. Ini cuma saya terangkan, kalau dapat, alhamdulillah lah. Kalau tak dapat, ya alhamdulillah lah. Jadi macam orang baca Yasin ni, kadang-kadang ada yang saya pernah dengar dia baca Antabikun. Alif pada At-Tabi'un tu, alif tu tak ada baris tau, alif wafat. Jadi alif satu, tabur, fa, baris bawah. Dia mesti baris bawah. At-Tabi'un, tak boleh baca At-Tabi'un. Tapi kalau awak baca terus, Mursalinat At-Tabi'un, alif tu tak pakai. Itulah bila alif macam tak kecil ni, itu alif tak pakai. Namanya alif wafat. Tapi kalau awak nak mulakan, awak mesti ikut barisan huruf yang ketiga. Kalau bawah atau atas, mesti baris bawah. Kalau depan, mesti baris depan. Kalau nak mulakan, kalau agak-agak macam mana, atas bawah, depan sudah macam terus. Sambung saja, buang saja alif tu. Jadi tak pening. Sama macam orang kau belajar bahasa Arab, nanti ujung dia. Kalau bari atas, lain makna. Hujung dia tau. Kalau bari depan, lain makna tau. Jadi awak bingung ini yang terkena ke, yang mengena ke, matikan. Bila kita bingung je sebab hujung ni, stop kan. Maknanya wakaf kan. Benar je lah cerita je kalau kita tak faham. Tapi kalau kita faham, bagus awak teruskan sebab itu ada makna. Bari atas lain makna, bari depan lain makna. Bari saja tu, ujung ni tu, beri arti. Jadi untuk sekali-sekali dah, kita masuk alam bahasa, masuk alam tajwid dan lalu. Untuk alam tajwid saja dah pening. Jadi itulah dikatakan tadi, alif wasal ni, kalau jumpa, balik mula, balik dua, jumpa alif wasal. Baris dua, jumpa alif wasal. Kita nak dibaca terus, kan? Awak boleh terus. Nak diteruskan baris dua dengan alif wasal, taklah dibuang satu baris, diganti dengan nun baris bawah. Benar-benar. Jadi alif wasal tu, alif wasal diganti dengan nun baris bawah. Lumaza di Nilai. Nilai. Jadi buat satu baris tu, sebelah baris dua tu, nun baris bawah. Allah wakafkan nak wakaf. Bila jika diwakafkan, buang baris dua, buang nun baris bawah. Buang baris dua, buang nun baris bawah. Jadi umazatin lumazah. Al-lazi. Alif wasal tu hidup. Awak bila tak wasalkan, alif tu baris kanan-kanan. Kalau ada lah. Itulah kita alif wasal. Kalau pasal alif wasal, wasal tu sambung. Kalau dia disambung, buang alif tu. Tapi kalau dia tak disambung, dimulakan ikut barisan yang disebut.
ikut huruf yang ketiga. Kecuali adalah baru baris atas. Kalau tak adalah, sama ada baris bawah menjadi tasak tadi. Tasak tu simnya baris atas, alifnya mesti baris bawah. Kecuali adalah setelah alif lam fa at-tasak, itu mesti baris atas. Amin. On the spot nak belajar tadi ni dengan rasa pengen, ini bukan jalan-jalan orang belajar. Orang belajar tadi ketahuan-tahu. Satu nanti cari waktu ni tak berapa jam tak tu. Kita berapa minit faham. Ini special itu pasal saya teringat lah. Saya teringat tadi itulah semua kadang-kadang sesuatu orang ni ajar salah, kadang ada kebaikan pada orang. Jadi bila dia tahu betul, dia boleh beri keterangan pada orang lain. Kalau tidak, mana kita tahu ni lazim. Tapi kebanyakan orang dulu baca walau likuli umadati lumada min lazim. Kepada semua dulu, mula-mula ni lazim. Jadi kita kekurangan ini dan buat perlu sepahami. Baik, sekarang kita warna omari izan tasak. Awak tengok alif ni macam satu cik. Itulah namanya alif wasal. Satu zan punya alif la mat asli. Setelah dia tu alif wasal. Mat asli jumpa alif wasal. Wal-qamari izan tasak. Tapi kalau alif ni, double alif ni ada baris, sebelah dia ada baris, ambil ada panjang. Itulah yang kita lah, dah habis. Jangan bulan atau bila penuh cahaya menjadi purnama. Jadi aku ini kita ini Allah terangkan berkenaan ayat 15. Maka aku bersumpah dengan tiga merah ketiga senja. Ini syafaq ni sudah ada huraian pelajaran selalu. Pada timur ni dah dimuraikan. Jadi itulah Allah terangkan kebesaran Allah dan malam dan segala yang berikut pada malam. Maksudnya malamku ada bulan, ada keluar bintang. Itulah yang berikut pada malam. Ini kebesaran. Teman tentu Allah jadikan malam, ini malam tu wala bulan, tu wala bintang, walau qamari idza tasaq. Dan bulan, apabila penuhkan bulan pula, berubah-ubah. Bila dia penuh tu, bulan malam, 15, 16, cahaya, dia penuh tapi cahaya pula. Jadi waktu tu, tak pakai kereta, pakai kereta pula. Sebab dia kenal tau, kalau besar sikit, nanti dah bulan, ni 40 bulan. Kita pasal tak biasa, apa ni lah? Yang dia pun kita kadang tak tengok apa ni lah. Tapi orang dulu, pasal dia orang ni amalkan puasa bulan terang. Puasa bulan terang, ayah pun baik. Nabi kata dengan Abu Hurairah, amalkanlah tiga perkara. Pertama, sembahyang rumah. Kedua, sembahyang witir. Ketiga, puasa satu bulan tiga hari. Jadi, ada kelebihan orang yang puasa bulan terang. Bulan mengambang. Tak ada nanti pun selamat. Ini nak hati orang, tak nak puasa bulan orang. Malu. Kita ni semua tak yang baik. Tapi dia punya muka jalan terbaik, kita tak tahu buat. Semua tak malu orang tu. Ya, adalah masalah. Mana malam, bayar hajat. Ya Allah. Ya ada masalah, tapi tak boleh bangun malam. Oh, ada yang rasa saya ni sakit lah, saya tak boleh bangun malam. Malah. Kalau tunggu-tunggu tunggu-tunggu saya dengar lah arwah Ustaz Abdul Rahman Al-Sak. Dia kena angin apa tu?
Tapi kamu tidak ke mana membangun sembahyangnya. Mari dengan jalan. Tapi jalannya itu macam. Tapi saya dengar itu memang aneh lama. Ini ada sembahyang malam. Saya menjadi. Malam dengar. Tapi itulah agak agak kau dah teguh macam itu. Agak ni saya malam lain. Kalau yang kita hajat ni ringan-ringan adalah nak buat malam. Ustaz nak buat malam. Ustaz. Jadi itulah kita ketahui kadang-kadang ada yang mengadu mana anak dia nak tahu, tak boleh berumur. Saya ajak setiap malam. Saya dah jumpa orang yang anak dia nak tahu, dia sudah ajak setiap malam. Tapi jangan awak ingat nyari saya ajak besok tu komitik baik. Jadi kena tak ada besok, minggu tak minggu, bulan tak baik-baik pun dah. Aku sudah ajak dah berbuat lama dah. Dah tahu kita kata pun tak baik. Kita hamba. Hamba tak boleh perintah tuan ni, aku nak ni. Tak boleh tolong sikit. Cuma kita melayu, minta, etc. Nak dia beri, berilah, tak ada, kita maksa. Tak boleh paksa, jangan semua. Lalu saya dengar orang berdoa semua. Tak doa dah, minta dah, yang tak anak lagi. Semua batu-batu kat kau nak fikir. Biar pergi Mekah doa, tak dapat pun. Tak boleh. Kita doa untuk dalam memang Allah, Allah lebih mengetahui mana yang baik.